Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Hasan Ceria. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat pot dari botol plastik bekas. Biar tidak membosankan, temanya kami ganti-ganti ya. Kali ini temanya adalah ceret atau teko dan gelas atau cangkir. Cara pembuatannya untuk yang ceret atau tekonya, ini botol plastik dipotong 2/3, sisakan 2/3 yang bawah, kemudian dipotong lagi satu ini botol plastik yang ada alurnya seperti ini ya, dipotong satu alur, ditempelkan di sampingnya. Nah, untuk ini tempat keluarnya air ini dibuat dari kertas yang dibentuk kerucut memanjang, kemudian dilem dan ditempelkan pada botol sehingga membentuk seperti ceret atau teko. Untuk gelas, potong botol plastik menjadi sepertiga, sisakan sepertiga bagian bawah. Kemudian ini karena botol plastiknya alurnya seperti ini diambilkan dari yang alurnya kecil-kecil seperti ini. Satu saja ditempelkan di samping. Nah, ini sudah membentuk gelas. Nah, agar lebih cantik nanti dikasih warna. Ini bisa dipakai sebagai pot untuk tanaman air maupun untuk tanaman tanah. Teman-teman, jangan di skip dulu, akan diwarnai. Oke, teman-teman, inilah penampakan pot teko dan cangkir setelah dicat oleh Kak Hasan. Nah, ini ya, bagus bukan ya? Tidak tampak seperti botol plastik bekas. Nah, ini bisa dikasih tanaman air seperti ini ataupun tanaman media tanah. Nah, bagaimana teman-teman, ini cantik kalau digunakan sebagai pajangan meja atau mungkin teman-teman mau menaruhnya di tempat di halaman rumah, di rak-rak itu juga cantik ya, tidak tampak seperti pot dari botol bekas. Ini dia. Sekian saja vlog kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Ingat, jangan buru-buru buang botol plastik bekas minuman atau bekas minyak dan lain-lain, karena bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di vlog-vlog kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.